Oke, ketemu lagi sama gue, David Brown, dan alright, Arif Wirasuta. Doi lagi nyetir, mau ngajak gue jalan-jalan ke destinasi yang bagus di Jayapura katanya. Kemana, Bang? Kayak kita coba jalan lihat ke dok penggalangan kapal, perbaikan kapal. Tempat apa itu gue belum tahu karena gue belum pernah kesana, dan mantap lah, mau diajak. View-nya lumayan lah, keren, biasa orang pakai dibuat mancing di sana. Hari ini saya sudah punya janji sama David Brown untuk ngajak jalan-jalan dia, paling enggak ya melihat-melihat daerah-daerah yang dekat lah dari kota Jayapura, ya sekedar iseng-iseng aja di hari libur daripada nggak ada kegiatan. Jadi kita datang ke destinasi yang bisa dibilang lumayan asik lah di wilayah Jayapura. Baik cewek-cewek Bang? Kalau masalah itu saya nggak tahu ya. Baru? Karena kan saya orientasinya nggak ke arah sana. Gitu. Nggak asik dong Bang. Kan yang dicari view-nya, pemandangannya, bukan masalah itu. Kalau mencari kayak begituan, jauh-jauh ngapain? Langsung aja datang ke bar. Mantap. Kalau di sini kan kita memang tujuannya wisata alam. Kan nggak mungkin kita dapatin hal-hal yang seperti itu di Jakarta. Secara laut Jakarta aja sudah banyak yang terkontaminasi. Kalau di sini kan lautnya masih jernih dan ya enak lah buat. Apa lautnya di sini Bang? Biru, hijau, apa hitam sama kayak di Jakarta? Lautnya sama aja. Ada yang biru, ada yang hijau. Tapi yang pasti masih jernih dan belum terkontaminasi lah. Wih, ini di sini kah tempatnya Bang? Oh, bukan di sini. Kalau ini warga Jayapura sebut pantai Dok 2. Dok 2. Nah, tapi tujuan kita bukan ke sini. Wih, keren-keren Bang. Ya. Masih jernih kan airnya, banyak orang terlihat tadi di laut. Jadi tujuannya kita mau melihat galangan kapal aja. Kayaknya di sana ada kawan. Wih. Indonesian Navigation. Ini kapal apa Bang? TNI kah? Bukan, ini kapal untuk navigasinya wilayah Papua. Uish. Jadi di sini nih bro, tempat galangan kapal untuk perbaikan kapal-kapal yang rusak di wilayah Jayapura. Nah, kita ngeliat di belakang sini ada kapal yang sedang diperbaiki. Ini kapal apa namanya? Nah, ini kapalnya punya Angkatan Darat yang sedang perbaikan. Iya betul. Nah ini di sini juga tempat parkirnya kapal-kapal dari Indonesian Navigation Service. Jadi untuk navigasi kapal-kapal. Jadi perbaikan-perbaikan navigasi itu semuanya bermuara ada di sini, gitu. Nah ini kapal-kapalnya yang lagi belum keluar atau tidak ada perbaikan di luar, mereka sandarnya di sini dermaganya. Ini dermaga namanya Bang? Iya betul. Bisa nggak Bang kita masuk Bang? Nggak bisa kan? Kayaknya keren kalau boleh masuk. Kalau masuk sih kayaknya nggak mungkin deh, karena ini kan kapal ini kan memang khusus untuk navigasi, jadi bukan kapal wisata, jadi kita nggak bisa masuk sembarangan karena mungkin ada beberapa alat yang memang harus dijaga agar tidak rusak atau mungkin hilang. Oh itu di sana ada perahu juga itu Bang? Mana? Ini laut lepas apa bukan Bang? Oh kalau ke sana itu pulau yang ada di sebelah sana itu adalah Papua Nugini. Mana Papua Nugini? Itu sebelah sana. Jadi ini perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini. Jadi kalau yang di tengah-tengah dua itu ada, yang besar-besar dua itu adalah keramba-keramba punya nelayan atau warga setempat. Oke, untuk ngelihat-ngelihat Indonesian Navigation Service sampai di sini aja. Selanjutnya, Fit, lu bajak melihat kota Jayapura itu dari atas. Jadi kita bisa ngelihat keseluruhan kota Jayapura dari ketinggian. Di mana, Bang? Nah, itulah. Di sana, di atas. Nah, bisa kita tahu-tahu. Oh, bisa lah. Jadi kita bisa ngelihat kota Jayapura itu dari atas, dari sana. Kita bisa ngelihat pelabuhan, kota, laut, dan semuanya bisa terlihat dari atas sana. Jadi sekarang langsung kita ke sana, Bang? Ayo. Oke.